Di acara terbaru dari channel Wendy Cagur, lugas, lucu gak sih? Insya Allah, di episode perdana ini kita menampilkan 10 peserta dari grup Yerobun yang akan berkompetisi. Tidak lupa juga, kita menampilkan juri pertama kita, seorang komedian yang selalu gagal kalau deal dengan produk sampo karena tidak punya rambut. Ini dia, Wendy Cagur. Yeay. Juri kita yang kedua, seorang komika yang kita sering lihat di mana-mana, punya ciri khas gemulai yang belakangan ini disorot karena senioritas. Siapa lagi kalau bukan Diki Devi?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, perkenalkan nama gue Ade Bangus. Uh, sebelumnya di sini gue mau ngasih tahu kalian semua. Gue mau ngasih tahu. Uh. <tuk> di sini gue mau ngasih tahu ke kalian semua. Dan setelah gue kasih tahu terserah kalian ya mau makan apa enggak yang penting gue udah ngasih ngasih <tuk> 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 tahu oke okay. ngasih tahu oke gue ini anak broken home gue tinggal dari kecil bersama nenek gue kakek gue dan om gue kita serumah tinggal berempat makanya gue pegang rata rat, -rat. <tuk> <tuk> dan seperti kalian tahu anak broken home itu cenderung dengan anak yang anak yang kuat anak yang mandiri anak yang pendiam diam-diam toto nyalet. Wow. emang itu yang selalu gue rasain sih yang gue alamin gue selalu duduk sendiri di depan rumah dengan pandangan gue yang kosong gue selalu ngomong sendirian kadang gue sering ngajak ngobrol ikan sampai gue sedang ngajak beri ikan kakek gue masuk dan ngor gue kakek gue bilang dek ya kek kita berobat yuk <laughs> di situ gue bingung emang siapa yang sakit kek ini kelihatannya ikan lagi pada pucet kayaknya <laughs> di situ gue langsung memutuskan buat berobat bareng-bareng <laughs> yo Dan yang lebih sakitnya lagi itu ketika di malam hari, men. Ketika lu apa? Keadaan posisi pas mau tidur. Seperti anak-anak kecil pada umumnya yang selalu ditemani oleh ibunya, selalu didongengkan dengan ibunya. Sedangkan gua apa? Gua cuma ditemani majalah bobo. Belum apa-apa, dia udah bobo. <tuk> <tuk> Sampai gue bangun keesokan harinya, dia masih bobo. Gue kesel kan, gue ambil spidol di laci, tulisan bobonya gue coret, gue ganti bangun. majalannya bangun, gue yang bobo. Oke, untuk mempersingkat waktu, Gua ada bangus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga <gul> oh, oh. okay, okay, okay. <gul> okay. menit. LPM ya titik tawa udah ham ada 11. 11 titik tawa tuh tangan dong Oke. <gul> dar der dor dar der dor kelihatan orang ngebadanin kelihatan materinya udah solid kelihatan lu menghafalnya tinggal itu ke dalam beatnya jadi lo nggak terlihat menghafal jadi mata lo nggak kemana-mana ngeliatin penonton ngebagi pandangan seolah-olah emang ngajak mereka ke apa yang lo rasain tinggal itu doang kalau tadi rasanya itu secara lucu oke okay. secara penulisan oke okay. sikapnya juga udah ada cuman kayak masih berasa lo ngapalin aja okay. masih uh, apalan aja gitu masih yeah. belum berasa banget uh, emosinya ah emosinya gitu sikapnya udah ada cuman emosi di dalam beatnya itu sangat menentukan kayak gitu. Kujap. Oke, okay. terima kasih Pak Diki. <tuk> Ade untuk pembuka di episode perdana ini, gue sih harus acungi senapan laras panjang ya. <tuk> 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 jempol, nah, jempol, jempol, jempol ya. Karena <tuk> dia. Uh, lu kelihatan di awal seperti orang yang ragu, seperti hmm. orang yang kayak aduh materi gua apalah apa enggak ya, gue bisa deliver dengan baik apa enggak ya. Tapi kalau di ngomongin secara overall sebenarnya uh, memang bener kata Diki juga, ada ada beberapa part yang lu masih sangat terlihat itu hafalan gitu. Jadi kayak memang ada urutan-urutan urutan enaknya memang dibuat seakan-akan orang uh, ikut hanyut dalam cerita lu, jadi nggak terkesan menghafal disampaikan tapi terkesan ngobrol, ngasih tahu penonton yang ada di sini gitu. Hmm. Tapi secara overall sih gua suka sama penampilan lu Kalau ditanya LPM tadi Diki bilang udah 11. Terima kasih, Pak. Itu luar biasa pah. untuk penampilan pertama. Penampil pertama itu adalah pembuka. Di komedi itu pembuka itu e, menentukan selanjutnya. Hmm. Jadi kalau misalkan lu nya udah bagus, nih antara dua nih. Iya. Yeah. Jadi motivasi atau <tuh> jadi beban buat teman-teman yang lain. <tuh. <tuh. Sayangnya tadi waktu masih ada sekitar 10 atau 15 detik lagi harusnya lu lu manfaatin waktu itu sebaik-baiknya sehingga memang exactly lu 3 menit uh, menyelesaikan materi-materi lu. Tapi <tuh> kalau gua bilang sih dari materi lu bisa gua kasih satu tabung gas. Wah! Wow! Satu tabung gas. Terima kasih komentar. Peserta kedua ini punya tato yang menarik sekali. Ia mentato muka ibunya tapi ternyata mirip bapaknya. Ini dia, Catur! Gimana, Tur? Sehat. Dari nada bicara kayak gak, gak sehat ya, Gak dike. sehat itu. Aman. Aman oh, ya? Aman. Sampai gak doyan makan. Oh. Gak makan. Oh. <laughs> tapi soto dua mangkok habis. <laughs> Kasih semangat dulu. Oh, semangat! <laughs> Silakan catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin nama gue catur. Gue itu ngontrak. Kontrakan gue itu nyaman sekali. Saking nyamannya, gue itu tidur mimpi kayak di villa deket dengan curug. Dan mimpi gue itu jadi kenyataan. Pas gue bangun tidur, gue ngeliat ke atas. Wah, tiba-tiba atap gue ja jatuh. Tiba-tiba tiba atap gue bocor dan air terjun ya Allah astagfirullah dan atap gue itu jatuh dan gue ngerasain wah anjir bener ini air terjun atap gue bocor beda beda lagi kalau musim kemarau pas gue mau mandi gue ngidupin keran kok mati ya kan gue keluar set, -set gue lihat sumur lah kok kosong anjir yang kontrak pindah brengsek ya ah. kan anjir ah. ya kan di posisi itu gue kan nggak ada air ya gue ngambil ke tetangga gue yaitu yang punya kontrakan juga dekat dari rumah gue lah gue ngambil pakai galon ngambil pakai galon se satu kan se dua anjir pas sepuluh anjir kok badan gue encok ya kan yang punya kontrakan ngomong Astaghfirullahaladzim <laughs> yang punya kontrakan ngomong kamu mah enak ngambilnya deket ibu dulu ngambilnya lebih jauh dalam hati gue emang dasar anjing itu peliharanya oh. ya kan peliharanya oh. peliharanya ya kan oh. Oh. nah habis itu dalam hati gue gue ngambil 10 galon deket aja badan gue encok apalagi gue ngambil airnya lebih jauh bisa patah tulang dong gue habis itu Gue kecapean kan gue. <tuk> <tuk> gue ngambil galon itu 10 kali, gue kecapean, gue tidur. Pas gue tidur, tiba-tiba gue kaget, gue kebangun ada nah, suara besar gue bilang. Habis itu gue ke, pas gue bangun, ah, anjir, kasir gue kok basah ya kan. Pas gue ke kamar mandi, anjir, bak yang gue ambil air tadi tumpah sadar-sadarnya karena kamar mandi gue jeblos. Gila gak tuh. <tuk> <seks> gila kan gila kan tuh. <laughs> sekian dan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catur, catur. Udah, udah ada waktunya. Baca waktunya loh. Udah pak, udah cukup. Dapat tangan Pak Catur. Ya, tapi ini keren nih materi-materinya apa ya uh, mengajak kita untuk selalu ingat sama Allah banyak istighfar, istighfar tadi Istighfarnya banyak ternyata. sekali iya, <laughs> <laughs> Iya, Se ya. ya kalau boleh gue nilai uh, berdasarkan apa yang gue lihat aja ya maksudnya kalau secara LPM memang hanya beberapa kali aja dan itu pun bisa dibilang hmm, bagus bagus artinya nggak terduga beberapa titik yang lo jadikan titik tawa tuh nggak terduga yeah. dan gue ngelihat lo belajar untuk berimprovisasi ketika materi lu nggak dapet yeah. lo coba kasih penebalan dengan beberapa kata-kata gitu dan itu akhirnya jadi ketawa orang gitu Iya yeah, pak jadi jangan pantang menyerah catur yeah. gue terima kasih terima kasih teman-teman Eh, Diki belum. Oh, wah, dikit. wah eh, parah, parah, parah. Uh, di penampil yang kedua, gue makin yakin ini bakalan uh, kompetisinya bakalan seru banget sih. Ya, Tapi yang kedua ini kalau gue uh, boleh kasih uh, julukan, oh. ini stand up Viro. <laughs> Penuh dengan ampunan. Iya benar-benar. Karena bener. di setiap beat pancelan yang gak kena, <laughs> oh, Astagfirullah. <laughs> Gak apa-apa gak dapet tawa yang penting dosa kehapus. <laughs> <laughs> Dikit aja. Itu bater. Ya. Nah, itu dopes banget tuh. Catur dopes yeah. banget tuh. Sebenarnya materi yang lu kulik itu udah deket banget itu. Lu cerita tentang kontrakan lu yang uh, kecil yang jebol di atas segala macemnya. Cuman satu, uh, penulisannya kurang rapi. Yang kedua adalah lu nya kurang kurang yakin dengan pan lain Lu kurang yakin kalau itu lucu gitu. Sebenarnya tadi yang mohon maaf yang tadi bilang, yang anjing itu itu udah belok sebelok beloknya itu mm -hmm. gua kira lu udah umpatan uh, anjing gitu itu piaraannya nah, nah itu dia yang kita tunggu tapi karena lu tadi keliat gak yakin gitu ya sebenarnya itu bisa ger banget itu tur the best catur terima kasih Peserta ketiga ini sulit sekali jodoh. Giliran sudah ketemu jodoh, eh ditinggal nikah. Sangat berobsesi masuk ke kartu keluarga Wendy Cagur. Ini dia, Uyi. Halo, Yeng. Halo, Pak. Wahyu. Uying, uying, uying. Tadi sebelum mulai, gue lihat duduk termenung sendiri di pojokan, di bawah tangga. Apa yang dipikirin, Ying? Uh, lagi nyari cara, Pak. Biar nggak berak di sini. Iya, 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu mode biasa, stand stand, 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 stand stand pasti begitu kan pembukanya. Kita ulangin lagi ya, biar nggak biasa. Assalamualaikum oh, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <laughs> Perkenalkan nama gua Uying. Gua umur gua 31 tahun. Gua anak dari dari mana sih ganteng? Ya. Yeah. Yeah. <laughs> Gua anak pertama. Siapa di sini yang anak pertama? Angkat. Angkat temennya angkat temennya <laughs> Ya. Yeah. Okay, okay. gue. ini anak pertama dari dua bersaudara. Eh. Uh, oh iya, Pak, mau Pak. Uh, sebelum lanjut lagi, mau nanya, Pak. Boleh ngomong kasar nggak di sini, Pak? Boleh boleh. 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 Kayak amplas nomor 400. Boleh. <laughs> boleh. nomor boleh. boleh. Boleh boleh. 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 <laughs> <laughs> Boleh, Ya, yeah. uh, uh, walaupun gua anak pertama gini-gini, eh walaupun gua gini-gini anak pertama, tapi gua tuh suka baca berita, suka baca buku, suka baca grup WA, tetap, tapi balas kagak. <laughs> Bener kan? Iya, <laughs> yeah, yeah. itulah gua. Uh, tapi gua semenjak itu, jadi semenjak... eh, uh, gua semenjak... sorry, sorry. Eh, uh, gua tuh suka baca berita itu semenjak... semenjak Pak Wen bahas konten ini di telepon di grup. Ya, di <gabuk> gua suka baca, suka baca, baca buku, baca berita. Biar bahan <gabuk> beneran ini. Aduh, ya Allah, Pak Wen, Pak Wen, astagfirullahaladzim, kayak catur nih, astagfirullahaladzim. Iya. <gabuk> <gabuk> yeah. Eh, uh, Pak Win tuh tahu tau udah kan bikin telepon grup Banyak banget ikut dari tim tim robun Dan gue termasuknya ikut juga Gue masuk, gue dengerin Wah, wah ngomongin stand, bikin stand up Dan di, di akhir omongan Pak Win nanya Gimana tur? Gimana dis? Gimana nang? Gimana dek? Del, Hans, El, Al, Dul, James, Han, Yes, Eh, hey, Eh, Dimas, Eh, hey, Jai, Bu, gimana nih? Malu nih saya Ya itu uh dan keren yang keren lagi nih pak nih keren nih mereka jawab siapa insya allah Bismillah uh keren banget gentakan aja dulu hasilnya mah belakangan <tuk> 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 ya kan <tuk> <Yeah>. <tuk> tapi kayak ada yang aneh nih sama Pak nih Pak tuh bikin konten ini buat apa sih buat ngurangin satu-satu dari kita ini Hah? Wow. atau mau ngabisin anggaran tahunan tapi bingung buat apa. <risque swoją> <klos Die> Hah, itulah saya Uing, terima kasih. Uh, selamat Uing. Wah. Aduh, 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 aduh. Ini luar biasa nih. Luar biasa uh. nih Uing nih. <laughs> Sebenarnya materi-materi lu tuh lu e, gua salutnya lu nggak perlu mikir jauh-jauh harus ini, harus itu, harus ngambil dari mana segala macem lu ngebahas cuma awal mula konten ini dibuat aja itu sebenarnya udah lucu gitu Bang. Terima kasih, Bang. Relate sama uh, teman-teman yang yang lain dan mungkin relate sama teman-teman yang nonton gitu. Maksudnya mereka jadi tahu kenapa acara ini ada, bagaimana prosesnya <tuh> ada gitu. Cuma masalahnya cuma di deliver lu aja gitu. Masih uh, lu belum bisa untuk uh, menata kata, menata kalimat supaya enak didengar. Kalau materi lu <tuh> bagus, deliver lu bagus Pasti hasilnya juga bagus. Ini aja udah bagus loh. Dengan lu maaf masih terbata-bata, masih sepatu sepatu ya. Iya, lu masih masih terbata-bata aja. Lu masih dapat LPM gitu. Bahkan bahkan bisa bisa dibilang lumayan banyak LPM-nya gitu. Jadi mungkin ini bisa jadi pembelajaran buat lu next-nya tulis yang relate bener-bener relate sama lu deket sama lu yang lu kuasai jadi nggak terlalu jauh-jauh kalaupun lupa lu pasti ingetnya tuh cepet gitu loh ketimbang lu mikirin yang jauh-jauh dan lu harus menghafal gitu terima Ucap. kasih terima, terima, terima. kasih Uing itu peserta uh, komika ketiga tapi dari ketiga komika yang udah perform yang paling gua notice ada tatapan matanya ke penonton terus interaksi Cuman Uying yang pakai teknik riffing di sini. Soalnya uh, Uying udah mulai ngajak interaksi penonton itu adalah bentuk riffing sebenarnya. Terus dapat dapat tawa yang penting. Itulah namanya teknik riffing. Keren Uying. Belum belum belum, belum diajarin tapi udah dapat teknik riffing. Cuman itu dia deliverynya. Ampun. Kalau mm, kalau deliverynya oke okay aja pasti 100%. Ini uh, titik tawanya tadi lumayan ada sekitar 9 Udah lumayan lah dibanding Bangus juga tapi uh, si Bangus lebih dari lo harusnya sih lu lebih ya. Karena bicara soal stand itu kan 70% public speaking, 30% penulisan. Pentingnya penulisan, tapi kalau misalnya public speakingnya buru-buru, kayak Pak yang dibilang tadi, pecah-cacat, pecah pecah percuma materi lucu nggak bakalan kecerna sama kita penonton. Good job, Wing. Mantap! Peserta keempat ini belum terlalu kenal karena baru bergabung. Namun mempunyai paras mirip aktor kawakan Epi Nandar. Ini dia Ardel. Wow. <tik> 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 Ardel apa kabar? Baik. Ini buat buat penonton yang ada di rumah nih, Ardel adalah Yarobun uh, generasi, generasi ke ke-10 ya. Ke 10. Generasi ke-10 ya. Ini kalau di JKT48 dia tuh megang audio. Ya ya ya. Ardel, kalau di stand up luar negeri uh, kalau tipikal kayak lu, ini kan namanya deadpan. Enggak terlalu banyak egg out tapi dia main verbal terus. Verbal dan diksi, verbal dan diksi. Enggak terlalu banyak main uh, uh, apa? Act out gerak-gerak serta mimik muka enggak. Dia dia uh, kalau <tuluh> ekspektasi gua mudah-mudahan lu bisa kayak Mitch Hedberg. Yeah. Asal enggak kalau uh, Tom, Tom Segura gitu. Mudah-mudahan ya. Kayaknya ya. dia taunya mandra. <laughs> <laughs> ya, yeah, dua itu deh. Kalau nggak yeah, yeah, sempet yeah. nonton Netflix, itu buat nian lo. Oke, siap, siap, siap. Oke. Okay. Silakan Ardel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Ardel, gue dari Depok. Banyak yang bilang gue nih orang yang kurus. Padahal gue kurang gemuk. <laughs> jauh dari kata gemoy tuh so, kan gue lupa <laughs> orang kurus tuh identik dengan dengan kata kurang makan kurang gizi kurang kaya kurang banyak duit kurang segalanya galanya lah padahal gue banyak makan bangabe teman gue yang biasa makan dua mangkok soto <laughs> gue heran gue doyan makan tapi gue gak pernah gemuk-gemuk kayak -gemuk apa gue cacingan <SILENGELAWAAN> apa cacing keguan <SILENGELAWAAN> <SILENGELAWAAN> oi oh, aman ya? banyak yang bilang gua gue ini kurus apa karena gua batin apa gua punya kebatinan ya <bosana> <mamak> apa mungkin gua batin apa mungkin gua batin diomelin istri terus ya ini menurut gua nih tentang orang gendut bukan tentang orang gendut kan biasa berurusan dengan timbangan kalau orang kurus juga mungkin bisa berurusan dengan dengan timbangan kalau orang gendut kalau timbangan aduh nggak turun-turun ya kalau orang kurus nimbang Anjir, kagak naik-naik. <suara> Jangan-jangan kan nimbang berat badan gua sama owner gua, aja gede, owner gue. <suara> gue bingung nih, mana di sini teman gue gede, gede banget lagi. Udah kayak gorbon, gorila <suara> kebon. <suara> Apalagi tuh kalau pada berjejer, udah kayak menghadap tembok Cina gue. <suara> Kayak cicak, nempel di dinding. Diam-diam merayap, datang seekor gorbon lalu ditangkap. Hap, apa lagi ya? Ayo, ayo, sat, 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 sat. Hmm bingung gue ayo, ya? Oh iya. Aduh lupa lah. Lupa nih. Aduh. Oh. Oh, aduh. ya, ah. ya, kan gue bilang kalau gue gue udah feeling uh, dari personanya ini Mitch Hedberg banget. Um, dia, tuh uh, uh, deadpan itu nggak banyak ngeluarin ekspresi dan tidak ekspresif dan tidak act out. Totally uh, dia bermain dengan diksi dan uh, verbal aja. Tadi lu udah udah nunjukin gitu. Kalau orang-orang deadpan sekalinya egg out itu buat nebelin punchline parah banget. Gua mah Bang ini tadi berasa banget ketika lu nih. Lalu ditangkap hap ini. Gua mah bawa Indi, sekeluarga nggak bisa tidur gara-gara lu ini nih. Hap ini nih, hap. Miss Hedberg Indonesia, Ardel, pokoknya pertahankan uh, uh, lu danuin personal lu, gaya lu kayak gini, uh, deadpan. Kalau lu mau cari referensi, dua dari gua, Miss Hedberg sama Tom Segura, itu aja dulu. The best, the best. Ardel, ini, gua setuju kata Diki. Uh, Kalau menurut pengamatan gua, bisa dibilang sih plus minus tetap lah ya. Artinya lu harus kuat di verbal, lu Good. harus kuat di uh, apa ya ngedeliver cerita lu atau ngedeliver jokes-jokes lu gitu tanpa Tidak. harus lu terbebani sama act out. Act hmm. out tuh kayak pergerakan. pergerakan. Pergerakan untuk menebalkan komedi lu gitu. Orang akan kaget ketika dari air tenang, air sungai tenang tiba-tiba nongol tai kan orang kaget gitu. Iya <tuk> dong, orang kaget. Jadi kan ada batu, Bang. Iya. Ada batu karang, nah, iya, iya, ada ikan, Bang. Ya maksudnya itu. Kok <tuk> cepet banget ke tai <tuk> kalau dia <bak>, kalau ngomong. <tuk> ya maksudnya dari air tenang tiba-tiba <tuk> oh, ada ombak kan orang kaget. Kaget, iya. Dan itu jadi sesuatu. Lu lu pun begitu maksudnya. Lu ekau cuma ngepalin tangan lu gitu. Lalu ditangkap. Hap, lalu ditangkap itu gua ketawa gitu karena karena nih orang dalam waktu gua gini bisa gerak nih orang gitu ternyata <laughs> bisa gerak ternyata bisa, gitu. bisa gerak tapi jangan jangan karena kita ngomong kayak gini lu akhirnya jadi perbanyak kayak kawat lu, enggak jangan. menurut jangan. gua jangan udah jangan. bener deadpan aja udah ya. Ardel good job, keren 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 peserta kelima baru saja sembuh dari ketagihan slot itu juga sembuhnya karena habis uangnya kita sambut Hans, sampai <laughs> juga di sini. Hans sehatan, alhamdulillah sehat pak, walaupun sedikit sakit <tuk> ya, karena mendengar <tuk> tadi ya Allah. <tuk> Udah siap? Siap. Oke, 3 menit dari sekarang silakan. <tuk> Selamat malam Balai Kartini. Uyuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin nama saya Hans. Biasa dipanggil Ambon, tapi kalau di rumah kalau dipanggil sini Blon. Apa saya Blon beneran apa gimana ya? Kadang-kadang di rumah dipanggil Ambon, bukan Ambon, itu mah Blon. Blon bukan Blon, itu mah Ambon. Saya bingung ya. Apa saya Blon beneran apa gimana? saya jadi orang Ambon aja dah. Maaf ya enggak lucu ya, enggak apa-apa kan ya? Saya nih hasil dari perkawinan silang. Bapak saya Ambon, emak saya Cina, ya kan? Bagusnya lagi, saya nggak jadi jebra, nggak belang-belang. Cet, aku lupa, ye. Bagusnya lagi, aku nggak jadi zebra, nggak belang-belang, nggak diinjek-injek, zebra cross maksudnya begitu. Di rumah, emak gua tuh terkenal banget Cinanya. Terkenal banget Cinanya. Sampai ada orang ngomong ini, "Cina kok nggak punya toko?" <SILENCIO> 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 ya gue cuma bilang, eh ya, nunggu, nunggu apa? Nunggu nanti kalau gue menang slot, baru gue, gue bikin. Enggak enggak bercanda masa menang slot. Ya, ya gimana ya? Gak ada lagi pekerjaannya. Maaf ya Pak. Bercanda aja bercanda sekarang ini lagi zamannya judi slot tuh di mana mana ya. Ini benar terjadi sama gua sama teman gua. Temen gua nelfon gua. Han, itu lu gimana sih? Temen lu gak di Magicom tuh sama gua? Kapan? Kemarin. Emang kenapa kalau dia gak di Magicom? Bukannya kenapa-napa itu Magicom masih ada nasinya kata tadi <silence> gua bilang dong. Terus lu terima? Iya gue terima gue lapar kata dia. <tuh> <tuh> gue di sini, gue sempet gimana? Ya? Tiga hari gue nggak tidur. Selasa, Rebo, Kemis, jam 2, jam 3, jam 2 Gara-gara apa? Gara-gara bos gue. Nelpon, WA grup. Ini ya, dengan enaknya dia ngomong nanti cari ya dua materi ya lah kita penonton bayaran disuruh nyari buat stand up dari mana model macam Regen macam apa macam Indra Jegel itu kalau dikasih kayak kita mundurnya jadi komika gue jualan bacang basi yayalah. ya lah iya mau lagi durasi 3 menit itu durasi apa ejakulasi gue bilang <tuh> <tuh> Wah, <Wih. tuh> gila sih gue Hans assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Kalau gue lihat dari materi-materi lu, harusnya lu fokus sama satu materi yang lu banget. Yudi Slot. Nah itu kok bisa jadi materi yang yeah. sangat lucu sekali. Yeah. Ngapain lu harus <tuk> harus muter-muter ke yang lainnya. Ah, itu dia, Pak. Sebenarnya ada tadi, terakhir <tuk> Iya. Ah, sayang sayang banget sekali sekal. waktunya. Kalau secara kelugasan, secara ngomong, lu tuh sebenarnya udah lugas. Yang harus lu perbaiki adalah penulisan materi lu. Kalau dari gua gitu. Ya. <tuk> Terima kasih Pak. Hans, tadi di menit pertama saya menjuluki Anda sebagai stand up info ya. Benar. Benar. Iya. Iya. Di menit pertama kamu stand up itu sama aja kayak kita baca info Cipondo hujan gitu. <tuk> Misalnya itu sama, sama <tuk> seperti itu. Tidak ada sikap, tidak ada mini apa-apa cuma cerita aja. <tuk> Kita baru dapat tawa hal yang relate relate banget adalah ketika lu uh, di sebagai komika yang uh, terjerat pin, apa uh, judi hmm. judi slot ya hmm. itu pas ketika uh, resulter dijual itu udah lucu banget dan itu hal yang paling dekat ternyata Hans, jalan hmm. kemana-mana ketika lu ngebahas tentang penonton bayaran aduh itu layer satu hmm. layer satu banget itu semua orang udah tahu kalau semuanya di sini uh, ngebahas tentang penonton bayaran Nggak ada premis, nggak nggak ada warna, nggak ada, nggak ada dinamika hmm. gitu. Nggak kurang deket gitu, gue pengen satu hal yang paling deket dari lu apa gitu. Nggak arti, artinya lu terlalu terlalu mau mencari materi di luar lu gitu. Iya. Kan komedi ini kan tentang keresahan kan gitu. Hmm. Keresahan dan hal-hal yang apa ya? relate relate tuh berhubungan sama lu dan sama penonton. Oh lu harus banyak. manfaatin itu sih. Iya. Jadi gue jawab ucap lah. Gue jawab, mantap Peserta keenam ini baru saja memulai usaha cat bodi motor. Tidak ada informasi menarik tentang dia. Inilah dia, Rizky The Kill. Dekil. Dekil. Dekil udah siap ya? Oh, siap banget. 3 menit, let's go. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Dekil, tapi gue gak kotor. Wait, 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 lihat dulu, Pak. Pas sebentar, lihat jelek kan? <laughs> <tuk> <tuk> Nama gue ulang-ulang ya. Nama gue Dekil, gue ini euh, dicap sebagai pembohong. Bangga jadi pembohong, bangga karena setiap orang butuh bohong. gak ada yang gak butuh, loh, loh, kentut, kagak butuh. Ya bener gak? Bener dong Mana ada orang gak butuh bohong Jangan lu ono juga butuh Iya gak? Iya kan? Iya gak ketawa lu <SILENCIO> 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 Ya iya doang lu Ngomong-ngomong nah, soal bohong nih pak Ngomong-ngomong soal bohong Ngomongin aja Gak ada kan orangnya sini. <silence> <silence> Kalau buat gue nih bohong itu udah jadi kebutuhan buat gua. Bener. Kalau gue nggak bohong, gue kagak makan. Kalau gue nggak bohong, gue nggak ada dia robun. Iyalah, karena di saat itu gue emang lagi punya duit banyak, banyak, lebih banyak daripada kalian namanya itu aku bohong ya aku bohong lah oke <SILENGALAN> iya dong kalau gue punya duit ya nggak ada gue di kalian nggak ada J jangan bengongki oke 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 contoh gue punya predikat tukang bohong Buset, gue predikat bohong hal negatif aja temen tongkrongan gue mau ngambil predikat tukang bohong gila gue datang nih ke tongkrongan nih tep 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 bedul deh bedul kill bedul dulu gendut sini ya, harusnya si gendut mau ngambil predikat lu yang bener lu bah, iya gue bilang aja jangan 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 dia udah gendut ngantukan mau ngambil juga predikat gue sebagai pembong eh bro jangan rakus lah. <Sil betul> lah duduk tibang duduk begini doang ono AC ngantuk lah tibang duduk tibang duduk ngantuk kerja biar nggak biar nggak ngantuk kerja habis waktu okay. <laughs> terima kasih yeah. terima kasih terima kasih ini momen luar biasa loh Diki iya yeah, gue baru uh, menyaksikan hmm. stand up kriminal ya <laughs> <laughs> stand up criminal. ini iya, kita iya, iya. Ada, ada, banyak bentukan pengancaman 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 ya. pada penonton pada, penonton, pada juri. Betul, dewan juri. dewan iya, juri iya. semuanya diancam intimidatif sekali ya dan orang dan mulai ya. diberikan uh, predikat-predikat pembohong <laughs> semuanya iya, 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 iya. Oke okay. tapi kalau secara 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 apa ya penyampaian lu tuh udah lugas skill iya betul ya. Bener, lu udah lugas, lu enak ngomongnya gitu, kayak pede aja gitu. Iya pak. Cuma masalahnya hanya di materi lu gitu, materi ya. lu bisa dibilang <kuh> baru sekali perform, belajar stand up gitu. Materi lu udah bagus, cuman harus lebih dipoles lagi. Sekali lagi, materi lu nih materi abu-abu, ya. ngebingungin untuk dibayangkan. Bener pak. Satu, ngebingungin untuk dibayangkan, kedua, terlalu loncat-loncat nih belum selesai satu, lu udah pindah ke yang lain. Sayang sih maksudnya dengan dengan keberanian lu dengan kepedian lu ngomong harusnya kalau materinya jauh lebih lu siapin lagi uh, dan nggak lompat sana sini sih bakalan lebih oke. Okay. Kalau boleh jujur pak, boleh boleh. Sebenarnya tadi itu di luar tema pak. Soalnya tema kita ada kata kasarnya makanya kita jadi takut. Ya balik lagi sebenarnya kasar kasar nggak apa apa ngomong jorok nggak nah, apa apa. Sebenernya. Kayak tadi lah catur ngomong anjing hmm. misalkan gitu yeah. walaupun kita kaget tapi kan dia tahu oh maksud anjingnya ke sini ya. gitu yeah. momennya pas motifnya juga pas yeah, gitu siapa. sih, dari Betul. ya tepuk tangan dulu dong buat kill, mantap terima kasih mantap kill. saya setuju sama Bang Wendy yeah. aku suka pas bagian review boleh diulang tadi lah oh, gitu. Salah salah, salah 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 iya Gil uh, lu ngangkat uh, ngajak orang ke opini bahwa bohong itu boleh bohong itu benar tapi uh, landasannya kurang kuat untuk kita semua yang dengar di sini percaya kalau bohong itu adalah hal yang positif dari sudut pandang lu ah gue belum nyampe tuh jadi hmm. uh, uh, ketawanya nggak bakalan lo dapat karena kita uh, belum belum sepenuhnya megang banget gitu dan percaya banget dari set up lo uh, uh, bohong yang lo maksud adalah bohong yang pantas gitu untuk untuk seorang dekil gitu makanya gue yang lo masih yang bohong bener tahu bohong bener. tapi di dalam diri gue gue masih ada penolakan ah mungkin enggak bohong tuh masih hal yang negatif loh menurut gue karena gue belum terlalu yakin banget bohong dari point of view lo Iya seperti apa gitu yang yang bisa dianggap benar dari versi lo hingga akhirnya lo mendapat predikat pembohong kan kayak gitu yang tadi coba gue cerna adalah uh, predikat pembohong dari sisi lo ternyata nggak semuanya buruk ada yang bagusnya begini-begini begini-begini gitu kan maksudnya tapi secara setup uh, belum tergampang uh, tergambarkan terus kita juga belum makan banget hingga punchline-nya belum dapat. itu dia kill. pokoknya kombut lagi, nulis lagi. kalau bisa dalam 3 menit. next buat teman-teman semua satu premis aja. Mm -hmm. siap. iya. jalan kemana? oke. Okay? mantap. thank you. thank you dokil. pak diki. Hmm. Makasih. bagus.nya bagus. peserta ya. bagus. <laughs> ketujuh kita salah satu yang latah di Yerobun. tatonya banyak, namun takut sama istrinya. eh maksudnya mertuanya. <laughs> ini dia Nana. Halo Nang Halo Pak Gimana nih? Nggak gimana-gimana Pak <laughs> Persiapan nulis berapa lama Nang? Baru ketemu tadi malam Pak Baru ketemu tadi malam Tapi nggak apa-apa kalau misalkan lo bisa delivernya dengan bagus Ya kan materi lo juga Nggak, nggak usah terlalu jauh-jauh dari kehidupan lo jadi tenang aja santai aja nggak usah terbebani sama teman-teman yang lain karena teman-teman yang lain juga masih sama-sama belajar gitu silakan nang tiga menit aman aman pak let's go sikat Bismillahirrahmanirrahim <tuk> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kenalin nama gua Nanang biasa dipanggil Bonang hmm. Hmm. <laughs> sorry, sorry, sorry Ini gue bukan lagi gugup atau lupa materi ya Gue lagi nyoba nyontoin suara handphone yang lagi digeterin wow. <laughs> okay, okay, okay. Okay, okay. <laughs> ah, Stand up comedy Ini stand up comedy pertama yang gue lakuin Tapi gak apa-apa, gue mau coba Gue mau cerita sedikit background gue ya Gue adalah seorang penonton bayaran Yang dulunya adalah ojol atau ojek online Gua sangat bersyukur dengan pekerjaan gua ini karena menurut gua pekerjaan gua ini adalah pekerjaan yang paling enak. Setuju? Ya. Udah setuju aja lu, kamu belum cerita gua. Oh. Karena menurut gua pekerjaan gua paling enak, gua datang, gua tepuk tangan, ketawa-ketawa, terus dapat duit. Kurang enak apa coba? Ya enggak? Dibandingin dulu gua ojol. Gua harus hujan-hujanan, panas kepanasan macet-macetan, pulang baru dapat duit. Tapi paling gua gedek kalau dapat penumpang yang ada bawel yang banyak maunya gua pernah disuruh tepuk tangan ketawa-ketawa pulang baru dikasih duit pas gua turun dari motor gua lihat nih bapak ngapain di sini ini kan rumah saya penumpangnya masih ngikut wow. dan gua dulu waktu jadi ojol ya kadang suka sedih karena apa kalau gue jadi penonton, gue udah jelas, gue pulang bawa duit. Kalau dulu penghasilan gue nggak jelas, kadang dapat dua ribu pak, kadang tiga ribu, lima ribu. Tapi gue pernah pencapaian paling tinggi itu sekitar satu juta lima Gue seneng dong. Gue pulang, gue kasih duit ke istri gue, istri gue langsung kaget. Yang motor mana? Ya, gue bilang aja ya kan motor, aku gade habis, anjep nggak dapet setoran. <silence> Dan biasanya kalau ojek online itu biasanya pada, pada punya base camp. Kita tuh punya base camp. Base camp itu biasanya yang kita tahu tuh tempat buat nyantai, ngerokok, minum, makan sambil nggak orderan Gue paling gede kalau nongkrong di basecamp karena apa? Banyak temen-temen gue tuh di basecamp tuh pada ngeluh, males buat gue dengerin gitu. Gue lagi nyantai nih istirahat. Gue bakar rokok. <tuh> gue minum kopi. <tuh> gue denger temen gue pada ngeluh-ngeluh. Gue deketin. Gue panggil. Lu kenapa? Ngeluh, ngeluh, ngeluh. Gue Ranang panjung gue. Selamat malam. <tuh> Nanang. Uh, 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 Nanang, Nanang, Nanang. Ah, Nanang. Nanang tadi uh, kan sebuat lucunya sebenarnya banyak banget tuh, Nang. Uh, mungkin mungkin waktu buat komputi masih kurang ya. Ibaratnya ngulik-ngulik satu premisnya. Uh, di, di satu premis uh, premis Ojol oh, aja tadi harusnya sebenarnya. Jadi uh, ketika lo ngebahas tentang gue ini kerjaan gue sekarang uh, penonton bayaran itu cuman dikit doang dapatnya, jadi mendingan banyakin yang pas di ojol aja, kayaknya lebih banyak premisnya di ojol deh dibanding yang uh, pas penonton bayaran, karena udah nggak ada keresahan ketika lu bilang enak kerjanya, ketawa, hmm, udah dibayar, Hah, kelar udah, kita udah nggak menantikan apa-apa, lu nggak kesel apa apa, lu nggak nggak benci apa apa di situ, jadi nggak ada nggak bakalan ada sikap, Nah sementara di ojol lu tuh udah ada ada sikapnya lu, lu kesel, lu marah ketemu uh, penumpang yang ini, ketemu penumpang yang itu gue lebih penasaran ketika lu pas di, di ojolnya sama gue nungguin materi mertua sebenarnya tapi waktunya cuma tiga menit ya udah berarti nanti aja Iya pak telang, ya, terima kasih pak best iya nang uh... deliver lu gue bilang bagus sih deliver lu gue bilang bagus gitu tapi terlalu bagus kenapa gue bilang terlalu bagus terlalu panjang untuk durasi waktu tiga menit lu harus sudah mengira-ngira uh, gue punya lima punchline gue punya lima uh, beat yang lima limanya harus Uh, keluar pancelan yang bagus gitu Nah itu lu atur tuh lu atur temponya lu atur kalimatnya maksudnya Oke okay, kalau udah dalam waktu tiga menit gua harus dapat uh, LPM segini uh, ketawa segini ya gua berarti jangan terlalu panjang-panjang nih pengantarnya gitu sebenarnya harusnya lu fokus di ojek lu aja gue yakin lah jauh sebelum lu jadi penonton bayaran kembali ya kan lu ojek lumayan lama tuh pasti banyak banget cerita gitu entah lucu entah serem entah bikin kesel dan segala macam nah itu jadi keresahan nah itu yang dijadiin komedi sama lu gitu tapi ya balik lagi ya gue sih melihat teman-teman yang udah tampil dalam waktu itu kita nggak kurang dari seminggu loh udah berani untuk nulis materi terus sampein ke ke halayak umum maksudnya ke teman-teman yang lain gitu itu udah keren banget itu Keren banget, keren, sumpah. Okay, keren, sumpah, keren, sumpah. Terima kasih, Pawen. Terima kasih, Pak Dwi. Peserta ke-8 adalah salah satu yang termuda di tim ini. Masih belum banyak informasi tentang dia, tapi yang pasti dia malu jadi adik seorang Sandy Ambon. Ini dia, Farhan! <tÜTS> <gulungan> Farhan. apa perasaan lo jadi adiknya Sandy? Mak yang di luar kontes pertanyaannya itu memang saudaranya dia, dong. Gimana perasaan lo tiba-tiba disuruh belajar untuk nulis materi terus apa nyampain materi itu di depan teman-teman dan mungkin penonton yang ada di sana di luar sana? Sedikit siap, tapi banyak bingung ya Pak. Bingung itu kan menandakan bahwa lu nggak siap. Oke. Ya bener dong ibu lakbali kan belum siap iya. iya belum siap tapi apa-apa. dari Apa bingung iya, 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 bisa belajar iya bisa belajar iya ini agak beda ya gua kasih waktu 3 tahun ya hahaha panjang gak dong? panjang gak 3 menit aja 3 menit aja oke okay iya. ya iya 3 menit lets go bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kenalkan nama gua parhan tapi sering dipanggil tuh bader Kenapa sih gue dipanggil badar? Padahal gue nggak nakal, gue nggak badung, gue nggak mabok-mabokan, gue tuh orangnya baik, hati-hati, baik-baik, baik deh pokoknya gue. Sebelum kerja di Pak Wen tuh, gue tuh markir, markir di belokan, belokan Ciawi. Enggak, enggak, bohong-bohong belokan deket gak ngarus eh uh, gue diajak abang gue tuh masuk ke kerjaan Pak Wendy gue sebenarnya tuh makasih banget sih sama abang gue udah bisa ajak gue masuk di Eurobun ya tepuk dulu tepuk tangan dulu buat Pak Indro oh, maaf, maaf, sorry. sorry, 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 salah pak Terus eh uh, Gue tuh suka kesel kalau di parkiran tuh Kenapa sih Orang-orang tuh selanang selonong kebat kebut Teradak terujuk di pinggir jalan Kenapa gitu maksudnya Apalagi tuh ibu-ibu Wah udah keselin banget deh pokoknya kalau ibu-ibu tuh Ngesen kanan dia belok ke kiri ya. Dia belok apa belok ke kiri belok ke kanan <guluh> Gak ngesen dia metok setan tuh di tengah jalan Pokoknya parah deh <guluh> tuh ibu-ibu <guluh> Pokoknya parah itu tuh ibu-ibu uh, tuh kalau okay. terus yang kedua tuh ngeselin banget ya pokoknya kalau orang tuh udah nggak ngomong makasih, nggak buka kaca, nggak buka pintu, dia malah nunjukin tangan lima jari kayak gini nih. Ya gue tempelin lah, buka gua ke kaca, loh, gua kira dia paranormal. <tuh> <laughs> Terus eh uh, ada orang juga dah kayak anak-anak muda tuh jago lah pokoknya jalan kabat kebut seradak seruduk serantal seruntul nanti kira dia banteng teng 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 banteng banteng banteng, banteng. wah salah 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 maaf maaf pak maaf pak seradak seruduk itu kambing maksudnya pak kambing kambing maaf pak okay. kambing kambing salah Uh. saya kayak kambing oh. Oke okay. saya Parhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah, ya. <laughs> uh. gua nggak nyangka lu maksudnya lu generasi ya lumayan generasi terbaru yeah. di Yarobun dan uh, kayak uh, lu bisa nulis materi ini lu uh, apa namanya Lumayan pede juga ngebawa ini walaupun ada beberapa kalimat yang uh, agak belibet, sih. belibet terbat terbata juga gitu. Tapi uh, lu confident gitu loh, lu confident menyampaikan itu. Terus juga materi-materi lu sebenarnya ya itu lu fokus sama si parkir aja gitu, yeah. dan itu itu uh, seru menurut gua. Lu udah lumayan lumayan bagus untuk coba fokus ke <tuh> satu titik, hanya saja mungkin Ya balik lagi. Gue tetap bangga sih dengan waktu yang segini sedikitnya gitu. Cuma itu mana tiga hari lo bisa yeah. nulis, yeah. terus lo bisa pede untuk bawain. Gue capek. -cap. Oh. Selamat malam, Parhan. Selamat malam, Pak. Aku uh, notice aja David kamu yang di awal sebenarnya lucu. Kalau deliverinya bagus, gue orangnya baik, gue orangnya baik. Tapi hati-hati, baik-baik sama gue. Maksudnya gitu kan? Iya. Yeah. Nah. Itu. Itu dia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, yuk tepuk dulu tangan. Itu dia. <laughs> <laughs> Aa, uh, gitu, gitu, gitu. Sebuah kesalahan yang akhirnya menjadi komedi. Jadi komedi kan. nggak usah panik. panik. Kan kita udah makan, kita pasti makan ya bang. Bah, iya dong. Tepuk dog. dulu tangan. Tepuk. Mati. <laughs> ya kayak gitu. Nah Uh, pokoknya, masih banyak yang harus diperbaiki. Tapi, gue suka lu udah uh, uh, naik ke atas stage ini aja. Itu butuh keberanian besar, lu megang mic itu udah keberanian besar, jadi uh, good job buat Farhan. Mantap, kasih Pak. Peserta ke-9 memiliki rambut kuncir kuda yang manis sekali, memiliki kedekatan khusus dengan daerah Cibubur. Apalagi kalau sedang birahi Ini dia Andis Bandel banget deh Andis, Andis, Andis Apa kabar, Dis? Alhamdulillah, kurang sehat, Pak <laughs> Oke, siap? Siap 3 menit Boleh tepuk tangan lagi yang meriah buat oh, Pak, Andis. yuk. Silakan Andis, 3 menit mulai dari sekarang Sebelumnya, uh... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, kenalin gue reinkarnasinya Hendrik Ceper. Okay. <laughs> uh, ada yang tahu kan Hendrik Ceper? Ada yang tahu kan? Oh. Nah Hendrik Ceper segini nih, gue segini karena gue pakai shockbreaker. <laughs> <laughs> gue bingung gitu kan? Uh, bingungnya apa? Uh, gue tuh kalau di jalan di mana gitu di rumah, kadang-kadang suka di, wah oh, lu mirip tuh mirip Hendrik Ceper katanya. Dari mananya gue bilang mirip Hendrik Ternyata dari hidungnya Sama-sama kayak jambu bol Dia jambunya gue bolnya <laughs> Dan juga kadang dari orang waktu di kru kan di waktu gua kerja di Trans7 terus teman temen juga di jalan di tongkrongan kok lo, lo kok mirip Nek Carlos katanya gila seorang Andis gitu dimiripin nih Carlos dimiripin Carlos gua Padahal gue lebih mirip sama anjingnya Tom Jerry. <silence> Siapa yang namanya spek ya spek spek. Gila. <silence> eh. Lo bayangin. Lo bayangin tuh kan. Lo lo, lo bayangin gue tuh mirip sama Nek Carlos. Ya kan. Nah seorang Nek Carlos itu adalah uh, seorang food vlogger ya kan. Seorang food vlogger. Nah, gue tuh nggak ada apa-apanya. Gue tuh food doang, nggak ada gergernya kayak materi gua. Oh, yeah. <laughs> <laughs> nah, Carlos, itu kalau dia tuh sering kan ke warung-warung ke ini kan, itu beli makanan itu buat di konten gitu kan. Gua, gua nih gua sama kayak kalian gitu kan bikin apa bikin <tuk> Nek Carlos itu kalau beli makanan itu buat bikin konten gua nunggu Pak Wendy bikin konten baru gue bisa makan <tuk> dari siapa sih yang enggak maksudnya siapa yang enggak seneng gitu di mana Carlos cuman dari secara kulit aja tuh beda dia tuh putih kulitnya putih licin ya kayak ubin orang kaya gitu kan nah lo, lo, lihat nih ya tuh saking saking putihnya lo ambil kaca pembesar lo senter. tuh bakteri bakterinya yang ada di tangan dia itu paling pada main esketing saking licinnya kayak duit duit pejabat Gue tuh gak ada apa-apanya sama Nek Carlos tau gak? Ibarat kata nih, Nek Carlos di sini nih. Nek Carlos disini. Gua di sini. Gue di gue nih, gue. Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Alis, itu uh, kamu membuka tabir kebenaran bahwa kita selama ini baru enggak ternyata kamu emang anjingnya topeng. -nya. <laughs> Aduh, gue suka. Gue suka di Gak tau Kenapa gue suka? Cuman, uh, tadi uh, beberapa uh, kali belibet doang. Itu masalah, masalah ngebadaninnya doang sih. Cuman, cuman, cuman itu doang koreksinya dari gue, uh, dari segi materi, kedekatan, relatablenya juga. Uh, lu, luha lu bahas hal yang paling deket, apalagi... Uh, apa? Uh, perbandingannya tadi next Carlos sama lo kalau lo makan itu kalau Pak ini udah selesai konten <laughs> itu lo banget itu itu lo banget itu itu uh, jujur sih kalau hal apa ya premis yang jujur materi yang jujur tuh pasti uh, di sini tuh nyampe dan ketawanya tuh pasti lebih kenceng gitu good luck Andis mantap Andis <klos> makasih Pak Diki Des ya Pak <laughs> nggak sia-sia lo ngebadanin, maksudnya nggak sia-sia lo ngerasa stres terus lo latihan, 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 latihan gitu. Aduh, deliver lu tuh enak banget. Hmm. Bener, gue nikmatin banget. Yeah. Lu nggak maksain diri untuk kuat ngebahas hal ini, 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 nggak? Lu cuma ngebandingin lu sama next Carlos. Terus lu, lu, lu uh, apa namanya? Lu gabungin sama apa yang lu rasain uh, ketika bekerja sama gua gitu. Yeah. Tapi orang jadi relate nggak yang Apaan sih? Gue nggak kepaham deh, enggak paham gitu. Dan lu nggak 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 terlalu meninggikan sesuatu sehingga uh, maaf otak lu nggak nyampe. Lu tahu kapasitas otak lu di mana? Lu udah di situ aja. Itu jujur menurut gue. Itu sebuah kejujuran dan lu manfaatin dengan baik. Secara overall sih, wah tadi Ade udah dapat tabung gas ga satu. Ga. Gue Apakah... juga kasih lu tabung gas satu. Terima kasih Pak Wendy. Keren 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 keren. Kesan. Peserta terakhir adalah yang paling ikonik dari tim ini. Memiliki sebutan kaki singkong dan kalau bicara yang ngebut bagai motor 1000 cc. Ini dia Sandy Ambon. Sandy Ambon. Gila. Langsung aja Bang, nih, AC-nya agak. Eh, <tuk> Gak tenang <tuk> apa? Iya, oh, iya, iya. Ah, Sen gimana? ngeliat teman-teman yang lain. Lucu-lucu, Pak. Oh. Okay. <tuk> Tapi udah udah nulis materi sendiri kan? Eh, uh, udah, Pak. Oke, okay. keren. Tepuk tangan untuk Sen di Ambon. 3 menit. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kayak ceramah belum gue kayak gitu. <tuk> Eh, uh, nama gue Sandy Ambon, si Satria Tengkok. Hitam, eh, uh, 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 gue ini sebenarnya pendaki gunung, tapi udah jompo. Kenapa gue bilang bisa? Bilang udah jompo, gue tuh kalau misalnya bawa barang, gue pasti milih-milih. Kayak misalnya suruh temen gua nih Sen lu bawa keril deh yang gede Ogah gua bilang tuh Oh banting tuh itu kan keril Gua piting Gua cok Kan Gua punya yang main smack jadi bukan kan <tik> <enggak. tik> nah, Naik gunung itu capek menurut gua. eee uh, dia itu kita harus jalan kaki berjam-jam naik ke atas gunung yang naik tanjak ya kan terjal bawa carrier yang isi banyak barang-barang ya kan ada tenda ada logistik ada sleeping bag ada mak gue lagi ngibarin bendera seleng sampai gini peace sama pendaki lain peace peace Mama Yani sudah tidak narkoba. Uh. <laughs> uh. Soalnya kenapa bisa gue bilang capek tuh kalau misalnya naik gunung? Soalnya kalau naik gunung tuh kita jalan nih manusia orang pulang jay lutung muka udah berantakan pokoknya, taking berantakannya, pengawur kan lu mau kemana? <laughs> Uh, juga saran buat yang pendaki gunung, kalau bisa tuh uh, sebelum jalan naik gunung kita pamit dulu sama orang tua, uh, minimal Salim atau Mak jalan Mak ini mau naik gunung doain biar nggak nyasar. Kalau nyasar kan Mak hilang dari satu, eh kemana nih gue mau nih? Maksudnya anak emak hilang satu gitu. Kasihan di gunung nggak ada orang. Itu itu kadang di gunung tuh bisa lebih satu, satu sampai eh, tiga sampai tujuh hari dia di gunung ya kan. Kadang kalau misalnya kita pulang tuh waktu itu gue pernah pulang udah lama naik gunungnya. Pas gue pulang mak ini Sandy pulang mak. Ah bukan lah bukan Sandy. Kok bukan Sandy mak? Iya kalau anak gue tuh mah lutung bukan orang katanya. Gitu. Thank you, Sandy. Siap, Sandy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tik> 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 uh, 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 uh. Sandy, ampun. Uh, uh, sebuah penampilan yang uh, ciamik tadi, walaupun ada uh, <tik> belibet. Ya, di awal, di tengah, di akhir. Itu semua berarti oh, dong. <laughs> semuanya itu ya berarti ya. Oh ya malah berarti, ya, berarti semuanya dong. Itu ciri khas saya emang. Ciri khasnya, Iya, <laughs> betul-betul ciri khas. Boleh-boleh boleh dijadikan persona, terbalik ngomong gitu kan hingga akhirnya. Tapi harus dinotis bahwa itu adalah terbalik ngomong yang nantinya harus dimakan menjadi lucu. Iya, jangan jangan uh, diiakan sebagai sebuah kesalahan. Nanti uh, penilaian juri uh, mutlak bahwa itu kesalahan kalau misalnya itu pengen dijadiin sebuah teknik yang menjadi mencirikaskan di Ambon banget harus dikasih notice dengan senyuman kalau itu udah adalah itu adalah punchline versi Asendi Ambon oke Kayak gitu. Kalau tadi sih gue dari awal sampai akhir bete, Bon. Tapi the best, Bon. Mantap. Silakan, Bon. Iya, iya, iya. Bon. Eh uh, gua kalau disuruh nilai sih gue sih akan pilih lu ya sebagai ketua RT ya. <hivek> bukan, Bang. Komika, Bang. Oh, Abang, ya, ya. di lugas komika iya, iya, lugas, iya, iya, Bang. Iya. iya. Enggak uh, maksud gua uh, ini personal lo. Tapi jangan jangan lu bilang bahwa uh, ini ciri khas gua. personal Persona sama ciri khas beda bedur, juga sih menurut gua gitu. Ketika lu ngomong salah, ngomong ngaco, ini masih dimakan sama teman-teman lu di sini termasuk gua gitu ketawa karena karena gua tahu lu belibet kalau ngomong gitu. Tapi buat penonton-penonton uh, YouTube-nya uh, Lugas, artinya kan mereka mereka nggak tahu lu siapa gitu. Mereka belum melihat itu sebagai sebuah personal lu gitu. Karena akan jadi masalah juga ketika lu udah nulis rapi-rapi, lu udah nulis bagus, tapi lu udah terbiasa sama oh personal gue udahlah kalau ngomong aco nggak apa-apa, orang pasti ketawa. Tapi ntar tiba-tiba ketika penonton gak ketawa, mati lu, selesai gitu. Tapi gue tetap acungi jempol senapan tetap. <laughs> jempol, ajok nah ini jempol, ya jempol, jempol, jempol karena menempol. lu berani untuk nulis materi lu sampein <k Schedulis> gitu. Thank you. Mantap, Sandy. <makes> oh. Sandy. <audio> ini luar biasa loh. Persiapan cuma sekitar tiga hari, empat hari. Kalian udah berani nulis, berani untuk deliver ke depan teman-teman, dan juga depan penonton, dan depan kita gitu ya, tanpa ada rasa canggung. Belibet ya, wajar lah. Itu sebuah proses lah ya. Tapi kalau kita lihat, mayoritas sebenarnya punya kans yang bagus untuk tetap stay dan lanjut ke babak berikutnya. Kalau dari catatan kita. Ada dua orang yang mendapatkan tabung gas dari dua yaitu Ade dan Andis boleh Ini bukan berarti mereka ya. mereka bisa konsisten di situ. Betul, 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 betul. sulit untuk betul. Betul konsisten ya. DG. Bisa saja minggu depan nanti enggak oh, dapat tabung gas sama sekali atau bisa under atau bottom gitu ya, karena betul. setiap uh, show setiap tayangan pasti ada tiga bottom betul. gitu dan itu pasti diperhatikan sekali. Dan di episode perdana ini ada tiga orang yang menurut kita tiga terbawah yang kemungkinannya mereka salah satunya bisa dieliminasi dan tidak ikut ke stage selanjutnya. Tiga orang yang berada di posisi terbawah menurut kita ada Catur, ada Farhan, dan ada Ambon. Ini bukan bukan hanya sekedar materi ya, tapi kita lihatnya <tuh> secara overall delivernya, percayaan diri berbicaranya, uh, pengantarin gitu, jokesnya. Gitu. Oke okay, teman-teman, Gak usah berpanjang lebar. Dari tiga terbawah ini pada stage pertama kita, siapakah yang akan tereliminasi dan tidak bisa maju ke stage selanjutnya. Mohon maaf sekali, Catur, Farhan. ambon Kalian tetap stay, tidak ada yang dieliminasi. Demikian Lugas hari ini dengan hasil tidak ada yang tereliminasi hari ini. Sampai jumpa di Lugas episode berikutnya. Lugas, lucu gak sih? Bismillah.